telunjuk diputer-puter. Ini isi hadiah, Pak. Boleh aja kalau ada orang yang berpemahaman demikian. Jadi ada hadisnya, cuma sama seperti tadi tentang Al-Fatihah, ada yang menganggapnya sahih, ada yang menganggapnya dhaif. Iya. Kalau menggerak-gerakkan jari itu ada perdebatan tentang penilaian hadis. Yang menganggapnya sahih silakan dia kerjakan. Yang menganggapnya dhaif ya cukup isyarat saja, enggak usah digerak-gerakkan. Begitu. Jadi harus berlapang dada. Ya. Nah. Tapi jangan juga dihina. Emang ada apa kok digerak-gerakkan gitu ya. Nah, ada yang bilang itu asalnya gara-gara ada laler. Diusir-usir enggak mau, akhirnya digerak-gerakkan terus. Nah, ini namanya istihza ini. Ya enggak boleh. Iya. Ngarang-ngarang seperti itu enggak boleh. Ini tapi jadi bahan lawakan sebagian penceramah ya. Itu enggak layak dijadikan bahan candaan. Ya karena memang ada riwayatnya. Ya, bukan karena ada laler diusir-usir gitu, ya. Nah, nas'alullah salamun afiyah. Hadza siratun mustaqim.